Itu namanya dodol. Ogogos, bukan dodol. Jadi namanya apa itu, Bos? Gos. Gokos. Gos itu hantu, bukan hantu ya. Enak kayaknya. Hah? Enak ya, enak lah kalau dimakan. Kalau dilihat ya, enggak enak, Bos. Di sukit enggak ada kemurani. Air laut kan banyak. Lupa ya, ini makanan khas Tarakan. Itu kalau dimakan enak, kalau dilihat ya enggak lah, Bos. Dipak dirasa ya, dirasa juga. Wah, bikin ngiler ini. Wah. Jos. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat datang kembali di vlog aku. Kali ini aku mau menunjukin kepada teman-teman, beginilah aktivitas arus balik pasca Natal dan Tahun Baru 2022 di Pelabuhan Tengkayu 1, Kota Tarakan. Kepada teman-teman yang baru menemukan channel Abang Ius, ucapkan selamat datang, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kepada kawan-kawanku yang selalu mendukung channel ini, aku ucapkan juga ribuan terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam beraktivitas, serta dilancarkan rezekinya. Ya, sedikit aku jelaskan kepada teman-teman, Pelabuhan Tengkayu 1 di Kota Tarakan ini juga melayani rute berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Kidung, Kabupaten Malinau, dan beberapa wilayah ada di Kalimantan Utara, termasuk melayani rute ke Berau atau pulau destinasi Pulau Derawan yang ada di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Beginilah suasana pasca liburan Natal dan Tahun Baru 2022 di Pelabuhan Tengkayu. Ikuti video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman. Pertamina. Kita
lambat lah. Tanjung ya. Sudah kah seatnya? Jadi sudah kah? Belum kah seatnya kan? Sinar Baru Express OTW Tanjung Selor. Sinar Baru Express OTW Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Dan setelah itu disusul Sinar Baru Express 2, Sinar Baru Express Junior 2 menuju Nunukan. Sinar Baru Express Junior 2. Ini Sinar Baru Express Tanjung Selor ya. Thank you.
masih ada di sini. Hai Kak. Thank you.
Berangkat jam berapa nih? Berangkat jam berapa? Jam 1. Putri Tunggal Dewi, tujuan Nunukan.